Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Milias dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan juga dimudahkan rezekinya. Amin. Tentunya, jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Nabila Lida dan si tampan Ilyas Bachtiar, yang dimana semakin romantis dan mesra aja nih saat Nabila Lida suapin ayang Ilyas Bachtiar, begini keseruannya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam inti pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Ilyas Bachtiar dan juga Nabila Lida setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi, nama Ilyas Bachtiar dan juga Nabila Lida memang keduanya selalu menjadi sorotan publik karena nama keduanya terkenal dengan hubungan asmaranya yang semakin hari semakin mesra dan romantis saja sampai membuat baper para fans dan para penggemar. Seperti keromantisan dan kemesraan kali ini yang dimana Nabila Lida suapin ayang Bachtiar sehingga membuat ayang Bachtiar merasa nyaman bila selalu berada di sisi Nabila Lida. Wah wah wah, pokoknya keduanya sukses membuat baper para fans dan para penggemarnya itu. Kini gegara keromantisan itu, Ilyas Bachtiar dan juga Nabila Lida pun langsung ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergonong-gonong mengirimkan komentarnya, baik untuk Ilyas Bachtiar maupun untuk Nabila Lida. Seperti komentar yang datangnya dari akun salah satu pencinta Bilias, yang dimana komentar itu bertuliskan, "Duh, so sweet dan romantis banget sih melihat keromantisan Ilyas Bachtiar dan juga Nabila Lida saat Nabila Lida suapin ayang Ilyas Bachtiar." Sontak saja semua itu membuat heboh para fans dan penggemar. Tulis komentar dari akun salah satu pencinta Bilias itu. Wah wah wah, pokoknya keromantisan Ilyas Bachtiar dan juga Nabila Lida pun selalu menjadi sorotan publik ya guys, karena keduanya selalu mengumbar kemesraannya di media sosial. Aduh aduh, pokoknya bikin heboh mama sejagat raya aja. Nah guys, bagaimanakah kira-kira menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.